Pada awalnya Lampung Barat merupakan wilayah pembantu Bupati Lampung Utara, wilayah Liwa, dengan ibu kota Liwa. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 1979 tentang pembentukan wilayah-wilayah kerja pembantu Bupati Lampung Selatan, wilayah Kota Agung, dan pembantu Bupati Lampung Utara, wilayah Liwa dan Menggala. Setelah melalui proses yang panjang, maka pada tanggal 24 September 1991 diresmikan Kabupaten Lampung Barat dengan ibu kota Liwa oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Rudini, sekaligus melantik Bupati Lampung Barat yang pertama, yaitu Bapak Hakim Saleh Umpu Singa. Rapat paripurna serta hadirin yang kami hormati, dalam kurun waktu 31 tahun ini kita sudah mengalami 6 kali pemimpinan, yaitu 1. Hakim Saleh Umpu Singa periode 1992 sampai dengan 1997. 2. I. Wayan Dirpa periode 1997 sampai dengan tahun 2022. 2002. 3. Insinyur Erwin Izjar dengan Dr. Andes Haji Muklis Basri periode tahun 2022 sampai dengan 2002 sampai dengan 2007. 4. Dr. Andes Haji Muklis Basri dengan Dr. Andes Haji Dimyati Amin periode 2007 sampai dengan 2012. 5. Dr. Andes Haji Muklis Basri dengan Dr. Andes Haji Makmur Asari MM periode 2012 sampai dengan 2017. 6. Haji Parosil Mapsus SPD dengan Dr. Andes Haji Mat Hasnurin periode 2017 sampai dengan 2022.